Halo teman-teman semuanya, welcome back, balik lagi di konten YouTube Raja Review Bal. Seperti biasa di sini Raja Review Bal bongkaran bal segel lagi. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa teman-teman untuk menyalakan tombol lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan ketika Raja Review Bal update video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita lanjut. Tuh udah muncul brand dari H&M. Tebak ini bal apa? Yes, kalian udah pasti tahu karena kalian udah baca judul. Nah ini kita bongkar bal chinos cowok dari bal Taekwang Matahari dengan kode bal 040 atau kode lainnya MCP. Untuk isinya seperti ini. Tuh untuk brandnya udah banyak banget. Ada H&M ya. Untuk isi dalam balnya rapi banget, dia udah dilipet-lipetin seperti itu. Jadi buat temen-temen yang order bal ini nggak payah lagi nyetrika celananya ya, karena udah rapi banget di dalam balnya. Tuh ini kita spill-spillkan dulu, dan juga untuk brandnya kita pisahkan. Untuk brandnya kita taruh di sebelah kanan dan yang fashionnya kita taruh di sebelah kiri. Tuh cakep banget teman-temannya. Oke, kalau kalian penasaran dengan semua isinya, disimak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan juga untuk bal chinos cowok ini tuh sangat langka dan menjadi prima dona sekali. Peminatnya banyak, jadi kalau sekalinya masuk, bal ini cepet langsung ludes habis karena banyak yang order. Dan juga kali ini kita lagi pembuatan paket usaha seberat 20 kg. Buat teman-teman yang masih belum minim budget ya, bisa banget order bal mininya seberat 20 kg. Nah harganya itu Rp1.450.000 dengan isi di kisaran 45-50. Karena kemarin kita hitung satu balnya itu dapat di 50 piece, jadi kita kisar-kisarkan 45-50 piece. Dan juga kalau dikalikan 5 untuk bal pressnya, isinya di 250 piece untuk bal besarnya ya. Dan juga untuk brandnya itu kita bagi, dapatnya itu 8 piece dalam satu kampit paket usahanya. Jadi kalau kita kalikan 5 untuk bal pressnya itu, brandnya ada di kisaran 40 piece ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu atau mau tanya-tanya dulu, bisa langsung chat admin bal press. Untuk stoknya tanyakan dulu ya, masih atau tidak. Kalau kalian mau order langsung ke WA. Dan begitu pun untuk paket usaha, adminnya ada juga ya untuk admin paket usaha. Dan juga teman-teman, kalau untuk harga bal press, kalian langsung aja chat admin, karena harganya sangat relatif dan juga berbeda-beda di setiap gudang. Jadi teman-teman langsung chat admin aja sekarang, nomornya udah ada di deskripsi di bawah video ini. Pokoknya bal ini tuh brandnya banyak banget tuh ya, di spill terus, mulai Uniqlo, tadi ada Burberry, Giordano ya, Polo, Calvin Klein tuh. Pokoknya brandnya banyak, ini kita pisahkan jadi teman-teman dapat semua ya untuk brandnya, jadi adil teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang belum tahu alamat kita berada di Kota Palembang. Alamat lengkapnya di Jalan Takwa Mata Merah, Ruko Perumahan Lagang Regensi, Ruko nomor 6 dan 8 ya. Kalau kalian mau main ke gudang, kita persilakan. Tuh ada guys, cakep banget ya. Dan juga untuk minusnya nggak terlihat sama sekali, warnanya masih cerah-cerah, bersih-bersih banget. Pokoknya bal ini cuan sekali. Oke teman-teman, kira-kira seperti itulah untuk isi bal chinos cowok kali ini. Semoga teman-teman semua suka dengan video review kita kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita. Thank you for watching and see you di next video kita. Dadah!